Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore hari ini saya bersama dengan Mas Denny. Mas Denny, ini kita, ntar dulu Mas Denny. Sore hari ini, ya walaupun ini boleh dibilang sedikit barbar ya, ya tapi ini eksperimen ya, jadi ini eksperimen ya. Jadi gini teman-teman, di sini ini kan ada kaca bis ya ini ya, kaca bis yang sudah tidak terpakai dan sudah pecah ya, itu yang sebelah sana ya. Tapi yang sebelah sini masih utuh. Nah, ini masih utuh. Di sini sore hari ini saya bersama Mas Denny akan bereksperimen bagaimana kalau kaca ini kita lempar batu. Jadi anggap saja apa ya ini ya, pas jalan dilempar batu gitu ya Mas Denny ya, anggap saja seperti itu ya. Jadi nanti apakah langsung pecah piar, kekuatannya seberapa, pecah enggak, atau mungkin nanti hanya retak saja kita nggak tahu ya. Tapi kita cari batu yang kecil tapi padat aja bang. Ini ya padat ya, mana? Nah, ini ya. Jadi kita coba sekuat tenaga ya, ya, ya Mas Denny ya. Jadi, ntar dulu, yang masih utuh, ya, kita ambil yang masih utuh. Ya Mas. Ntar dulu ya, ini saya videokan dulu ini biar penonton tahu kalau ini utuh. Nah, ini utuh ya. Nah, ini utuh, belum ada yang pecah. Ini mau dilempar batu oleh Mas Denny ini ya. Ya Mas. Sudah belum? Agak maju Mas Denny. Ya, nah. Antang-antang dulu toh ini. Iya, awas semuanya siap kalau nanti meleset batunya. Awas ya. Yang kenceng. Untuk batunya pecah berkeping-keping ya batunya ya. Nah, kalau untuk kacanya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang pecah. Jadi yang depan malah nggak pecah ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa ini. Nih. Tapi di baliknya ini aneh ya. Ini kan kaca ini ada dua lembar. Nah, yang pecah itu malah yang nggak dilempar batu. Yang pecah itu malah yang di sini. Nah, ya toh Mas Denny, sini saksinya Mas Denny. Nih, ya kan? Nggak pecah tuh, coba-coba diraba. Nggak pecah ya? Yang sana Mas. Yang pecah yang baliknya ya. Jadi malah yang kena batu malah nggak pecah ya. Nah, yang pecah malah yang di sini nih, teman-teman. Nih. Nah, ini baru. Kalau kena lempar dari luar yang pecah yang dalam. Sekarang Mas Denny pakai batu yang lebih gede Mas Denny. Ini Mas. Yo, kalau itu ya pasti pecah. yang agak lebih gede dari tadi. Lebih gede ya. Nah, lebih gede dan lebih kuat ini batunya. Kalau tadi pecah berkeping-keping batunya. Nah. Ini aja posisi apa ya, kacanya berhenti ya, lain dengan pas jalan ya. Nah, kalau jalan kan lebih dua, mungkin dua ketiga kali lipatnya tenaga ini kan. Oke, sekarang dicoba dari sana aja Mas, biar kelihatan. Oh ya, oke. Ya Mas, jadi saya ngambil dari mana saya? Dari sana. Oh dari sini. Nah, nanti kalau loncatnya ke sini aman. Aman ya, dilakukan oleh profesional. Oh ya, oke. Apa? Nggak pecah. Nggak pecah ya? Nggak pecah ya ini ya. Nih. Kurang tenaga. Nih, nggak pecah ya. Cuman seperti ini ya. Ini nggak pecah. Kalau ini pecahnya ini karena ya ini yang ini sudah pecah. Coba ulangi lagi Mas Denny. Ya, Mas.
Sini Mas, sambil bawahnya Mas. Yang bawah ya, anu Mas Deni, yang bawahnya tadi. Iya, yang bawah itu yang masih utuh. Yang masih utuh, Cak. Itu kan dekat pecah. Wah, pecah. Pecah. Pecah kalau ini ya. Batunya enggak apa-apa, Mas. Batunya hanya masih utuh tapi gripes, ini hanya gripes ya. Tapi kalau untuk ini retak ini kalau ini. Nih. Ini juga kena lempar ini. Nah. Mungkin kalau unitnya pas jalan itu sampai seperti ini ya, teman-teman ya. Otomatis kan kaca, batu dilempar, bisnya jalan. Hasilnya seperti ini. Mas, apa eksperimen yang utuh, Mas? Ya ini Bang, untuk pesan-pesannya ini, untuk atlet lempar yang biasanya ya, yang tidak bertanggung jawab ini. Pokoknya jangan usil, itu kan kebanyakan yang orang-orang usil, yang nggak ada kerjaan. Ini perambanan cekat semua. Kasian, supir, gitu. Kalau kena... Tentunya diklaim ya dari perusahaan ya. Ya. Oke. Kalau pecah, batunya melanting ke supirnya, kasian juga supirnya kan. Kasian juga. Perambanan. Oke lah Bang. Satu jam yang lalu. Terima kasih ya Bang. Ya. Mas Deni. Ya Pak Agung. Pesan-pesannya apa? Udah Pak Agung, ini lihat anu dulu apa? Oh ya enggak, ini tadi yang tadi belum masuk ya kayaknya. Ya, belum masuk tadi. Iya. Baik, pesan-pesannya buat apa? Buat atlet pelempar kaca, jangan suka sering lempar kaca. Kasihan sopir-sopirnya. Dia cari uang buat keluarga. Udah itu aja Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Deni ya. Ya Pak Agung. Jadi intinya jangan lempar batu. Kasihan kru-kru ini juga bekerja, dan untuk kru juga gitu, tentunya juga harus mematuhi gitu kan. Iya. Jadi ya kalau memang tidak memungkinkan untuk nyalip atau apa, mungkin jangan dipaksakan. Iya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dulu tuh yang punya Bang Cuwi masih anak kecil lah Mas. Gitu ya. Itu masih di bawah 15 tahun. Kan ketangkep orang tuanya malah udah angkat tangan. Katangannya. Kalau mau menjarain anaknya silahkan. Gitu ya, itu repotnya. Udah kerjaannya kayak gitu katanya. Ya ini kaca ini. Kaca ini ya. Tapi ya apa ya, Yos? Memang anak di bawah umur kadang-kadang itu emosinya tanyakan, lebih. Iya. Yes, pokoknya doa terbaik untuk semuanya lah. Tapi kalau lebih dari umur kayak gitu Mas, contohnya Mas. Apa? Lebih dari umur itu. Bukan di bawah umur, lebih dari umur. Pak. Yang enggak sama istrinya. Oh iya, Pak. Kirim-kirim salam untuk keluarga, Pak. Ini yang udah lama di sini. Nah, ini biar nonton nah. Nanti. Pak, ini istrinya nonton lo nanti ini. Kirim-kirim salam lah untuk anak sama istri di kampung lah. Ya, salam buat ya, Pak, dilihat sini dong. Jadi biar ini kan lagi kerja ini. Ya, ditunggu. Di kampung mana, Pak? Payakumbuh ya. Ya udah gini aja enggak apa-apa sambil kerja. Salamnya bagi apa, Pak? Ya, salam buat anak istri. Anak istri di Payakumbuh. Iya, di Payakumbuh. Juga sama kakak-kakak saya. Ya. Dan orang tua saya udah. Ya. Oke, semoga sehat selalu dan Bapak di sini baik-baik saja. Iya. Di sini mungkin nanti 5 hari lagi ya, Pak, paling, Pak. Paling lama. Paling lama 5 hari lagi udah berangkat ya. Iya. Jadi tetap sabar. 5 hari Pak Agus mau bikin KTP di sini. Gitu ya? Ya, kemarin udah tak laporin ke RT lebih dari 5 hari bikin KTP sini. Pindah warga Jogja. Oke, Mas Deni. Oh iya, ini Bapak ini juga kalau kirim-kirim salam. Iya, Bang. Iya, kirim salam tuh buat keluarga di Sumbar lah itu, ikat. Di sini baik-baik saja ya Pak ya? Ya Alhamdulillah baik-baik saja. Inilah kerjaannya ya. Pokoknya ya, jangan nyaman. Punya pikiran yang macam-macam. Di sini hanya macam-macam. Bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Iyalah. Dan nih teman-teman, hasilnya setelah dicuci tampak seperti baru lagi. Oke ya. Ini udah siap dilap kan? Ya. Oke Pak,
Tetap semangat, murah rezeki, sehat selalu. Oke ya, teman-teman ya. Hanya eksperimen saja. Kalau kaca dilempar itu seperti itu ya. Saya akhiri video siang hari ini atau sore hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Mas Denny bilang huras bisa nggak? Bisa. Ya. Huras. Ya kuat dong. Huras gitu ya. Semangat Mas Denny. Ayo Mas Denny. Ayo Mas Denny. Ayo. Huras. Ya kurang kuat. Nah, gua nanti super. Iya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kan sanu, kita kan sama Rancak Bana dan ya huras sama Rancak Bana kan gitu. Rancak Bana itu. Ya, ya nanti huras lagi Rancak Bana, Bang. Oke. Okay. Ya. Mas Denny, huras. Huras. Oke, okay. Abang. Rancak Bana. Oke, okay. Terima kasih. Jam juga juga kan kita duduk tuh, Pak. Yang mana? Ya kemarin nyuci di sini. Yang sering enggak pakai baju itu loh pokoknya. Oh. Apa itu? Apa? Semongko. Bang siapa mas kemarin mas? Bang Fauzi. Motor lagi gini. Semongko, semongko. Lucu ini. Iya Mas Denny. Pak Duma ya mas. Apa? Mukanya serem tapi lucu. Iya, asik orangnya itu Bang Denny. Memang seperti itu karakter Bang Fauzi. Jadi sering bilang apa kalau dia itu? Semongko. Semongko. Tapi badannya gede-gede motornya. Semongko, semongko. Lucu. Oke, terima kasih ya Mas Denny ya. Doa terbaik untuk semuanya, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Terima kasih.